بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kata Asy-Syaikhul Muallif rahimahullahu taala, dan hikmah yang keempatnya, situ dah. Ha, daripada lima hikmah, faedah Allah taala mendatangkan ayat Al-Quran. Quran merupakan hudan linnas, petunjuk sifat dia tu. Ha, petunjuk bagi kita manusia selaku hamba Allah. Lagi pula bayinat, ha, mempunyai keterangan Quran ni. Tengok sahaja menerang mengenai dengan sejarah, menerang dengan segala apa dia ajarat tu Quran sifat dia. Tiba-tiba di dalam Quran tu ada pula ayat yang bahasa cakap petak terang selalu. Ha, ada padanya syubhat, keliru, kesamaran. Macam mana? Maka jawab dianya, ya, ada padanya beberapa hikmah. Antaranya, barang, iaitulah hikmah yang keempat, barang yang telah sebut akadia oleh Al-Fakhrul Razi juga rahimahullah ta'ala. Dengan katanya, Imam Fakhrul Razi, dia kata, dengan sebab melengkapi dan mengandungi oleh Al-Quran. Dia guna mengandungi. Nah, kerana Quran maksudnya lapah kita dah baca tu, isi dia, makna kuamai dia tu panggil kandungan dia. Bandingan siapa saat ni lah, kita manusia makan, 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 minum, duduk kandung dalam perut lah kita. Haa, tu kita duduk kandung makan, nak kita makan, nama tangan nak keluar, duduk dalam kandungan kita. Tu kandungan zuhir dia panggil. Perut kita mengandung makan ni. Ha, perempuan tadi mengandungkan anak, panggil mengandung, mengandung. Maka lapah-lapah duduk kecil tu, dia ada mengandungi makna. Dia payah mengandungi. Ha, Quran dia baca ayat tu, anda mengandungi makna. Ha, dia maksud. Jadi dengan sebab melengkapi dan mengandungi oleh Al-Quran tu atas ayat muhkamah dan mutasyabihah, oh, dengan sebab tu sangat berhajat. Jadi dengan sebab ni takluk pada sangat berhajat belakang. Dengan sebab melengkapi mengandungi Quran atas ayat muhkamah mutasyabihah, sebab itulah sangat berhajat dan berkehendak oleh orang yang nazar, artinya yang tilik, orang ahli nazar dan memikir, ahli fikir padanya, yakni pada Al-Quran, sangat berhajat dan berkehendak kepada, ada takluk situ ibarat, sangat berhajat kepada biber apa ilmu yang banyak. Ha, itu dia. Ha, tengok masalah-masalah kita nak reti kan? Bajak pada nak ilmu yang banyak. Tengok sana tanya Nabi. Lepas dia tak ada mengaji dia. Gapa Nabi? Tak kata kan? Dik. Gapa dik? Ha, itu bajak pada kita kena reti media istilah usuluddin. Ha, nah. Ha, tanya pula ayat ni boleh wakah tak boleh wakah sini. Ha, bajak pada kita kena reti makna ayat. Iqra' ayat ni nya. Ha, boleh tak sah tak wakah sini. Ha, kalau wakah nak mula di mana? Kita baca bismillah. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh kah situ? Sampai mana dia selesai? Lepas tu nak mula, jangan mula di Rabbil Alamin. Kena mula. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi kalau kah Alhamdulillah Rabbil Alamin, sempurna wala. Tam. Ah, boleh mula di Ar-Rahmanirrahim. Tak ada kena mula. Haa, tu, tu, tu. Tu semua tu kakak ilmu belakang tu. Tu kacak-kacak tu. Nah. Ha. Kalau kacak mana pula? Boleh Rabbi, Rabbu, Rabba boleh tak? Ha, kaedah boleh. Tapi nak baca boleh tak? Qiraah ada ke tak baca itu? Tak ada. Alih haram. Ha, tu kita belajar pada ilmu. Pai nak faham makna pula dak apa arti rob. Ha, nak ngaji lurah pula. Rob mana apa? Ha. Ha. Tu dia. Patut ayat mutasyabihah, oh keliru dia cakap. Belajar pada ilmu banyak untuk nak reti ni. Kena ambil kaedah tu mari lurah ni se'e mari. Ha. Jadi dengan sebab Quran mengandungi ayat muhkamah mutasyabihah lah, berhajat, sangat berhajat oleh orang ahli nazar dan memikir padanya kepada beberapa ilmu yang banyak. Gapa dia? Daripada ilmu syarak.
ilmu syarak ni juga, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, dan ilmu usuluddin dan tasawuf. Tu ilmu tu ilmu syarak dia panggil. Nah, dan segala alat baginya, alat bagi ilmu syarak. Seperti apa alat ilmu syarak? Seperti ilmu lughah, cakap bahasa. Lughah. Lughah ni perkataan ni berapa kuamai dia, berapa di segi lughah. Hataran makna apa? Istawa lughah. Maknanya berapa? Dengan di lughah. Istawa ada mana? Istaqara, ada jalasa, ada istaula, ada ala, irtafa'a. Banyak. Itu lughah. Dan nahu, nama ngaji nahu, ilmu nahu, ta'allamul arabiyyata, perintah daripada syarak, belajar sungguh-sungguh kamu akan kaidah arabiyyah. Itu nahu nak jaga bagi depan. Kalau baca lagu ni, salah. Baca lagu ni, tu bererti makna lagu mana. Ya, ada lain-lain semua tu. Nah, depan baris tu. Tuhan nahu jaga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau nung boleh dah. Kalau ni boleh dah. Tu. Pak kalau kata dia alhamdulillah rabbil alamin. Tu ke salah. Kalau kita tak ada mengaji dah tahu tak salah gitu ya dah. Tak biasa dengar mak bini gitu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Salah tu. Tapi salah tu tidak membawa pada berubah makna. Tapi salah haram. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Oi, salah tu. Berubah makna tu. Haram lagi kupulah. Kalau tahu tak sengaja. Tengok tu deh. Tu nahum situ. Dan apa lagi? Sorah. Sorah nak kira tengah. Tengah. Tengah dengan awal. Tengah dengan awal. Seperti hamdu. Ham ko hamad. Dia cakap situ tu. Ha ko him. Tu. Sorah cakap awal tengah. Akhir nahum. Kita kali sikit makna pergi ke lain. Supaya orang Melayu lah tak nak pandai. Kalau baca panggung. Satu erti dah. Panggung. Ada tak panggung dah? Macam panggung tempat main-main haweti tu. Panggung. Cuba kita baca punggung. Nak tak? Boleh baca punggung tapi makna lain tu lah. Nung siapa dah tak punggung tu? Kejut lah dengar. Puro tak punggung. Mana punggung nuweti? Hai, bukan punggung, panggung. Teralih baris tu makna gi kelai pegak. Melayu betul juga kan. Tu dia tu. Satu dia kata kambing makan kembang. Mana boleh? Kambing makan kembang, kembang makan kambing. Sah dah. Hanya huruf tu lah baris kita tu. Makna lain. Nak arak lagu tu. Habis tu kata bajak pada ilmu yang banyak. Dan segala ilmu balaghah. Sana lagu ni kepada sini panggil senak apa. Sana menyembuh kepada ubat panggil senak apa. Sana menumbuh kepada bumi. Allah Ta'ala kata mimma tumbitul ardu, daripada barang yang menumbuh oleh bumi. Bumi boleh menumbuh barang juga. Tak ke Tuhan aja. Ni panggil sana apa lagu ni. Tu panggil ilmu ma'ani bercara lagu tu. Habis tu kita nak hukum syirik orang, nak hukum apa tu, jangan kena faham lah. Nak hukum orang kufur tak kufur, kena faham lah. Berah ni sedap maka dia menyek-kenyek sungguh kenyek lama. Berah ni aku makan kenyek petak. Lepas ni kata, apa berah kau boleh mengenyek? Kau juga kata, salah tu. Kau dulu tanya malak dulu. Jangan banyak lagi kena duk kira. Apa? Segi adat. Kebiasaan pokati begini. Ada pada segi apa dia? Segi hakikat semua Allah Ta'ala. Tak makan Allah Ta'ala kenyek-kenyek. Mereka tak ada makan sedikit pun. Kenyek, kuat. Itu akidah. Ini apa yang kata? Dengan sebab ayat Quran dia bercakap ada mentasyabihat, jadi kena tambah ilmu tu banyak sangat. Habis ni kena kedudukan ulama ni. Dan usul fiqh.
Ha, cara usul kaedah nak tubik ke fekah, tubik ke haram halal, ya, ada kaedah dia. Al amru lil wujub, ha, wan nahyu, ha, lil diddihi. Dan usul tafsir, nak tafsir ayat dia ada kaedah dia. Ayat ni am ke khas ke, ha, dan lain-lainnya. Banyak lagi lah alat ilmu 12. Apa lagi lainnya? Daripada barang, yakni segala ilmu yang boleh menolong ia. Ilmu akal dia, artinya akal orang itu, boleh menolong atas nazar dan istidlal. Ha, boleh istidlal ni atas amati, tilik dan ambil dalil. Seperti apa lagi tambah? Seperti ilmu mantik. Cakap susunan kata-kata nak pergi kena, tengok dia susun qadiyah tak kena, tubik natijah tak kena. Seperti dia kata, tak makguh, ayat ada tak tepat. Setiap ayat ada mesti tepat. Ha, tu silap besar mantik. Macam itu. Ha, setiap ayat ada mesti tepat. Berartinya Allah ada. Ha, bila Allah ada, Allah mesti tepat apa tu? Ha, tu tepat punah tu. Ha, betulnya. Setiap makhluk mesti tepat. Ha, tu betul selalu. Apa Allah makhluk kah? Tak. Ha, tak ada kena-kena dalam katanya. Setiap makhluk mesti tepat. Ni kita kata, setiap yang ada mesti tepat. Ha, tu mutasyabihat tu. Nah, setiap yang ada mesti tepat. Kau setengah daripadanya Allah tu ada. Jadi kalau susah mantik, dia panggil buat qadiyah dia. Dia panggil apa dia? Dalam istilah, ha, dia kata, akad. Kiyah dia panggil. Ha, Allah itu maujud, ia ada. Setiap ia ada mesti tepat. Natijah tu baiknya Allah itu mesti tepat. Ha, ada tanya di mana? Dia bina tak tu. Ada pun kalau kata setiap makhluk, ha, itu mesti tepat. Tak ada kena-mengena sebab Allah bukan makhluk. Ha, hati pemantik. Hmm, di antara lain banyak lagi lah cara idea tu pun. Maka adalah ayat yang mutasyabihah itu jadi ia sebab pada menghasil dan mendapatkan segala ilmu yang banyak. Ya, dengan dialah, dengan ilmu banyak itulah nyata oleh tinggi dan lebih segala ampunyanya ampunya ilmu. Dari antara lain telah firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Surah Az-Zumar ayat 9, artinya kata olehmu ya Muhammad. Ha, kata, adakah sama? Kamu tanya ke? Adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang tiada berilmu? Adakah sama? Tak ada kena jawab. Pakai dengan automatik jawab sendiri. Dia panggil istifham takriri. Adakah sama? Yakni tiada bersamaan orang. Ha, tiada bersamaan oleh mentabak antara segala mereka itu. Orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu, tentu dia tak sama. Tak sah kira ilmu agama, ilmu dunia pun tak sama dah. Orang ni panah, orang ni tak panah. Lebih panah dah. Tak kata kan? Ikut panah apa-apa pun. Panah judi pun lebih. Itu benar sama dia. Oh, kata kan? Oh, panah. Panah menipu pun lebih juga cara dia. Ah, haruslah kau kira lah nak betul panah tak panah dah. Itu kan? Hmm. Baiklah. Cukup dulu. Wallahu a'lam. Dan hikmah ya kelima. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ini ada nama yang dihantar ke sini. Satunya almarhum Haji Abdullah bin Ahmad, orang kampung Kangat. Satu lagi namanya Ahmad bin Ma'min, ni mari daripada Muhammad Amin. Nah, mari daripada Muhammad Amin. Ataupun Ahmad Amin. Maka orang kita kerak-kerak Muhammad ambil mak saja. Amin ambil min saja. Capuro tu bunyi Ma'min. Apa tak? Asalnya Muhammad Amin. Betulnya. Iaitu dua nah. Satunya Haji Abdullah bin Ahmad ke Kapung Kanga. Yang kedua Ahmad bin Muhammad Amin. Ini Kapu Jabi Noci. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
akan awam Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid walam yulad. Thank you.